Oke teman-teman, ini adalah cara setting jam tangan digital dual time dengan tipe 8287 ya. Nah untuk jarum yang kecilnya dia cuma variasi doang. Nah kalau buat setting yang jarumnya itu kalian pencet yang adjust ini sampai dia jalan. Sekarang jam 1.55 menit ya. Jadi kalau udah kalian pencet lagi. Nah ini udah mati, udah tersetting ya. Kalau buat yang digitalnya kalian settingnya di sini. Kalau ini udah tampilan utamanya, ini adalah jam sama menit detik. Kalian pencet yang ini, tahan sampai kedip. Nah ini udah kedip, kalian gesernya juga di sini. Buat naiknya di sini nih. Kalau ini jam 1 udah ini sih udah pas sih. Ini jam 1 PM. Jadi saya setting lagi nggak apa-apa. Ini sekarang jam 1 ya. Nah, ini jam 1, ini masih pagi. Jam 1 PM. Nah, ini ada P-nya. Buat gesernya juga di sini nih. Sekarang 55 naiknya ke angka yang lebih gede sini 55 kira-kira 56 gitu. Nah ini udah, kalau gesernya di sini kalian mau pilih yang 24 jam apa 12 jamnya di sini nih, pencet yang mode. Nah saya pilih yang 24 jam ya. Jadi kalau udah kalian pencet sini lagi. Nah ini jamnya yang digital udah setting. Kalau yang tanggal harinya kalian pencet lagi mode. Nah nih kalian pencet nih, tahan sampai kedip. Nah untuk bulannya kalian pencet aja. Sekarang bulannya bulan 5 ya. Kalau udah gesernya di sini. Ini tanggalnya tanggal 2. Kita settingin lagi nggak apa-apa. Nah naiknya juga di sini. Nah, ini udah tanggal 2. Kalau harinya juga udah tersetting ya. Kalau misalnya belum tersetting, kalian tinggal pencet ini aja sampai sesuai. Ini harinya hari Minggu sandai. Kalau udah pencet lagi. Nah kalian bisa setting yang dual timenya. Nah ini adalah yang dual timenya. Kalian settingnya juga sama. Pencet sampai dia kedip. Kalau udah kalian naiknya di sini nih. Sekarang jamnya jam 1 ya. Berarti jam 13. Nah ini udah, kalian gesernya juga di sini buat naik ke angka yang lebih gede, pencet mode 56 ya, 57 sekarang. Kalau udah kalian pencet ini lagi. Nah ini udah pilih yang 24 jam, pencet lagi. Nah ini udah tersetting dengan baik ya. Nah ini udah tersetting dengan baik. Sekian video dari pecinta ROG. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan see you the next video.